Hai Ols, jom kita buat telur rebus air asam. Okay, cara dia mudah je, kita rebus telur dulu. Sediakan periuk, kita masukkan air. Air ni kita cuma letak separas dengan telur ataupun tenggelam sikit telur, tak perlu terlalu banyak. Okay, bila air dah mendidih, baru masukkan telur, tutup periuk dan rebus lebih kurang 5 ke 6 minit. Kalau you all suka telur yang lebih keras, boleh rebus lebih lama. And then tutup api, bukakan penutup periuk, biar dulu telur tu dalam periuk lebih kurang 5 ke 6 minit. Baru kita bilaskan bawah air paip. Okay, kita bilas sampai telur ni sejuk. And then baru senang kita nak kupas kulit dia. Kemudian kita nak belah dua telur ni. Kita nak gunakan benang je. Okay, cara dia, one side kita ikat benang ni pada tiang ataupun pada tingkap. And one side lagi kita tarik tegang. And then kita lalukan telur ni dekat benang macam ni. So, dah siaplah telur rebus kita. Okay, kita sediakan pula air asam. Okay, masukkan air suam ke dalam mangkuk. Kita guna air suam supaya garam dan gula nanti mudah larut. Okay, masukkan asam jawa. Tambahkan garam, gula dan juga sedikit perasa. Dan kita kacau sampai garam dan gula tu larut dan semuanya sebati. And then kita tapiskan untuk kita buang biji asam jawa tu. Actually, kalau you all guna asam jawa paste, lagi mudah, tak perlu nak tapis. Okay, kemudian kita masukkan bawang, tomato dan akhir sekali kita masukkan cili api. Okay, kacau semuanya biar sebati. And then kita curahkan dekat telur yang kita dah rebus tadi. Okay, biarkan dulu lebih kurang 5 ke 10 minit supaya air asam tu meresap pada telur, baru kita hidangkan ataupun makan. So, ini dia hasil dia, telur rebus air asam kita. Senang je kan nak buat? So, you all boleh cuba. Bye!